detik-detik akad nikah Tasya sama Iqbal. Tasya sejak waktu ya pas menang bapak sejak waktu dimulai ikan kuen 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 Tasya kapan mungkin pilihan Tasya Pak Iqbal Ardiansa putra Bapak Ujang Sudarman Tasarido di pasirannya setahun ku Anjena emas 20 gram dibayar kontan Bapak Mugia pilihan Tasya pilihan tepat biasanya berpas mata kurang kata speaknya ini sih pokoknya ada tadi sejak untuk wilayah begitu terus dan impas seorang ayah mengantarkan putrinya untuk dinikahkan dengan pilihan laki-laki pilihan yang insya Allah pilihan yang terbaik dan tepat semoga membawa masalah di dalam akhirat dan mewujudkan rumah tangga yang mewadah warna sakina amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, rukun nikah yang kelima adalah ijab dan kobul. Ijab perkataan dari Bapak Wali Pangersa Panana Muyana dan kobul perkataan dari A.A. Iqbal Ardiansyah. Sudah siap A.A. nyambung ikhtisar siap coba latihan bersekali kalau tak rasa latihan terus bertawa sekali menjadi kita siap Gerakan eh. Yang bukan mitna berkali kali tegas. Ya, pemirsa, ketika mengatakan saya nikahkan, AA pun sama ketika menjawab saya terima hati kita ikhlas bila karena Allah semata-mata ya. Karena merupakan satu ibadah, ibadah bahwa wali juga sebagian tugas insyaallah akan diserahkan kepada calon mantu. Disebabkan ikhlasnya mantu melakukan mimpi apa tugas. Mifakon golibok itu dalam hukum pernikahan itu sama. Mifakon itu perjanjian yang agung, yang kuat, yang tangguh, bukan main-main. Sehingga begitu mengatakan saya ikatkan, kawinkan, maka Iqbal menjawab saya terima. Itulah satu perjanjian yang agung. Insya Allah. Dengan bila kita sama Allah, Allah akan memberikan jalan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd wa qala ta'ala ahlan nikah wa nazama yuharram asyibu ada alaih wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila qala ta'ala inna a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati fa man rajiba sunnati fa laysa minni ittaqullah ittaqullah fil nisa fa innakum hudduhu nabi amanatillah wastalatum burujahu nabi kalimatillah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Iqbal Ardiansyah. Ya Iqbal Ardiansyah. Bin Ujang Sukarman. Bin Ujang Sukarman. Saya nikahkan. Saya nikahkan. Kawinkan. Putri kandung saya. Putri kandung saya. Kasa Adia Marepasa. Kasa Adia Marepasa. Kepada. Kepada. Saudara Iqbal Ardiansyah dengan mas kawin berupa mas perhiasan seberat 21 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Tasya Diari Pasa Putri Gantung Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kaide, kaide. Ya kontan, ya tunai, gado-gado. Kamu yang pertama ya. Alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa darajatina wa tawil amarana fi ibadatik wa hasin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana an-nasa ajmain wa taba'anil adawata min bani adam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ijabah bi syahril fatihah. Kecamatan Sagala Herang, Kabupaten Subang. Iya kan, ya Allah, kita harus berada di dalam keadaan.